kerja paling pirang menit sih nang sak menit aku kerjane ning kene omahe nang kono yo wis jemputo tapi gak kerja wong kan pala ngeluru amati ora perlu kabeh ya tapi nek nang kono kan secara ikhtiar iki kecil biasa lah nang luar biasa. Alhamdulillah tak biasa terus. Nah iya kan di cadangin luar biasa. Tapi bisa dihindari bahaya minum. Tapi Bukan buminya ke sini, bukan lautnya ke sana. Airnya. Jangan anak cucu kita itu dihadapkan ke yang berisiko. Ini risiko kan? Wong tua ini sampai aman, bapaknya sampai aman. Tapi apa tahu nanti anaknya sampai di sini sampai iso bayo sampean seperti bayo sampean? Nah, caranya dia sediakan tempat yang aman. Ibu aja bani wong tua. Gratis lagi. Oh, kira kan duit-duit yang bayar loh. Ini mikirin kono. Pak Joko aja dikasih tahu. Pemerintah itu mesti nato sing luwih apik. Enggak mungkin. Anak-anak jenengan belum tentu nanti jadi nelayan setelah di sekolah ke itu bisa bekerja. Ono sing dadi DPR, dadi bupati. Macam-macam. Tapi bekerja. Ketika tidur ingin merasa nyaman ya. Karena saya iki dikelilingi laut kaya ini sing jamin sapa. Tapi nek kita wis ngado kena musibah beda lah. Tapi ketika kau yang ini ono kesempatan, kau ngawal ide orang lain, yo salah. Tekan berarti kau tekan. Maksudnya ono. Jadi ojo mikiran bawa ide, berpikir untuk beneran salah. Oh iya aku juga anak. Tapi gue mau itu. Ini jenenge anak mau itu, aku lemah. Karena lehernya sudah masuk leher itu. Saya orang tidak tahu kalau. Ini mau itu. Tunggu mau itu. Butuh keamanan kan nek olarang tuh turun ning sih ya mau itu orang butuh amat juga butuh apalagi anak sekarang ya sarana internetnya mudah kan panjenengan saya ini wis beda karo anak-anak itu. Nah, kalau kita bisa menyediakan sarana yang lebih aman, ambil yang itu. Nah, kan kebetulan kan tetap orang pengaruh. Oh kalau siang di sini, nanti malam cuaca buruk, peluru aman itu wajib. Tola bul aman itu wajib. Goleti aman itu wajib. Bukannya kepala rumah tangga. Pak sampai terjadi apa-apa ya salah. Kepala rumah tangga. Jadi kalau saya kasih tahu, masalah luru-luru monggo. Aku luru-luru nang kene. Saya iki luru-luru karo aman iki ana kaitane to. Aman jalan iki ya. Jalan iki kewajiban menjalani masyarakat de. Aja sampe kaya kene. Umar mari iki biyen kan luwes kan kono. Jadi ada perimeter tapi udah tenggelam semua. Setengah kilo nang kecuali Mas, kecuali kok nambah daratane berarti aman. Ini kan Bian kan tenang kono, aku ketua DPR 10 tahun kan perlu nganggar ke kono zaman aku bian ya kan menglindungi kene hilang mana hilang mana hilang mana terancam gak? Kamu jenengan terancam gak kayak gitu itu kecuali ini penjara rono aman pak, kalau ini gak bisa bicara aman ini kegerus meneh secara teori nanti habis. Nah terus awal itu kepriye mumpung belum terjadi disiapkan. Oh nulurai baik hati nih, Pak. Disiapkan naik.
sudah juga saya menawarkan makanya. Tapi mikirnya juga yang dengan tadi, pikirannya di jembar gimana? Oh iya ya, anakku, bojoku butuh aman, putu-putuku ya butuh aman. Oh aku tak luru-luru neng gini. Bapaknya jenengan dulu eksis di sini nggak apa-apa karena memang siap dengan kondisi alamnya. Tapi apa anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti siap? Belum tentu. Kalau ini kan semakin kegerus, semakin kegerus, semakin kegerus. Nah kalau kita bertahan terus berarti kan urip dalam bahaya. Kayak nang gunung berapi lah. Gunung berapi itu kan kerjaan itu tetap nang lereng gunung karena pertanian. Tapi omahnya sekarang kan satu-satu kan. Ketika meledak mereka orang kenal. Nah itu maksudnya gitu. Kalau ini nanti serius, mulai tahun ini kita proses. Saya tak ke kementerian kesehatan. Mungkin nanti anggaran 2021. Eh sampai dua rumah aman nang kono. Aja ditolak, ditolak mau gelo. Aman, kerjane tetep di sini. Atau ya tetep ning kene tapi duit nang kono. Berarti rumah kedua. Rumah kedua. Tapi ojo-ojo luru berat. Ada cerita lah iki, gawe joget. Ono popo ngene terjadi sesuatu. Itu mendekati risiko ya wajar ya. Kita kira sana seret sama. Jadi butuh pengungsi akhirnya ya. Karena apa? Duwe rumah. Semoga ya, bulan-bulan ini terkenang ini segera dipikirkan solusinya.